struktur organisasi Dewan Pengurus Pusat DPP APKPI masa kerja tahun 2020 sampai dengan 2024. Pelindung Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Pembina Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Pengawas Bapak Eko Gunarto. Dewan Penasehat Bapak MS Merpaung, Bapak Bambang Susigit, Bapak Chandra Satria, Bapak Dwi Pujiarso. Dewan Pendiri seluruh pendiri APKPI. Dewan Pengurus Pusat APKPI, Direktur APKPI, Alwahono PT Osis Solution, Sekretaris Jenderal Ade Kurdiman, PT Harmoni Panca Utama, Bendara Umum Rahmat Subagio, PT Safety Planner, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Adi Rispandi, Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara, Sekretaris Bayu Nasution, PT Adaro Indonesia, Anggota Nurul Hidayat, PT Mifa Bersaudara, Rahimudin, PT Maires Saputan Mining, Yogi Sasongko, PT Dairi Prima Mineral, Neneng Hurairah, PT G Resources, Bidang Riset dan Pengembangan, Ketua Joko Tri Raharjo, Operation Director PT Putra Perkasa Abadi, Sekretaris Puji Rahadin, PT Indo Tambang Raya Megah TBK, Anggota Adri Tanada, PT Putra Perkasa Abadi, Firman Mesias Fanggi, PT Indo Tambang Raya Megah TBK, Sis Wahyudi, PT Kaltim Primakul, Prisela, PT Mitra Usaha Ketiga, Bidang Teknologi Pertambangan dan Keselamatan Pertambangan, Ketua Zulkifli Lambali, Kepala Teknik Tambang PT Freeport Indonesia, Sekretaris Tony Gultom, PT Harita Nickel Group, Anggota Hengki B. Rumbino, PT Freeport Indonesia, Aji Priambudi, PT Freeport Indonesia, Febrin Sitorus, PT Vale Indonesia, Suprianto, PT Harita Nickel Group, Bidang Pusat Data dan Informasi, Ketua Indra Kanuena, Director Center of Excellence, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Sekretaris Hari Ananto, PT Agincourt Resources, Anggota Made Yatna, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Widya Habsara, PT Kutai Energy, Guntur Suryaning Hadi, PT Vale Indonesia. Bidang Peningkatan Kompetensi Profesi, Ketua Ferry Indrayana, Kepala Teknik Tambang PT Brokul TBK, Sekretaris Agung Sarono, PT Sapta Indra Sejati, Anggota Agus Siswanto, PT Kalimantan Prima Persada, Cahyo Andrianto, PT Brokul TBK,
Mahmudi, PT Bayan Resources, Rudi Suwardi, PT Adaro Energi TBK, Bidang Hubungan Masyarakat dan Public Safety, Ketua Rusdi Hussein, HSE and Risk Management Division Head PT Adaro Energi TBK, Sekretaris Muhammad Azhari, PT Kideco Jaya Agung, Anggota Dani Wirahandoko, Pendiri APKPI, Joko Sudianto, PT Adaro Energi TBK, Suparli, PT Broukul TBK, Budi Darmanto, PT Pasifik Grani Tama, Bidang Regulasi, Standarisasi, dan Advokasi, Ketua Ari Sutrisno, Direktur HCGS dan SHE PT Pama Persada Nusantara, Sekretaris Eka Sumarna, Pendiri APKPI, Anggota Richard Kawilarang, PT Pama Persada Nusantara, Yofi Jeffriska, PT Pama Persada Nusantara, Beni Pahala Hutahian, PT Timah TBK, Ruby Hatmoko, PT Vale Indonesia. Bidang Kerjasama Kelembagaan Nasional dan Internasional, Ketua Budiawansah, PJS Kepala Teknik Tambang PT Vale Indonesia, Sekretaris Borlian S. Wisnu, PT Batu Tua Tembagaraya, Anggota Safari, Pendiri APKPI, Kusnu Herianto, PT Vale Indonesia, Sunarto Suwito, PT Aman Mineral. Bidang Media dan Publikasi, Ketua Sudirgo, Pimpinan Redaksi Majalah K3, Sekretaris Anton Sujarwo, Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Sumatera Selatan, Anggota Agung Budiarto, PT Oasis Solution. Demikian pembacaan struktur Dewan Pengurus Pusat APKPI masa kerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.